Terima kasih sudah mengklik video ini, tetapi jangan lupa ya bosku untuk menekan tombol subscribe. Karena jika kalian menekan tombol subscribe, kalian akan memberikan semangat dan dukungan kepada saya untuk upload hampir setiap hari. Dan satu lagi, jangan lupa ya bosku, subscribe itu gratis. Oke, lanjut. Halo bosku semuanya, balik lagi bareng gua di Yulio 11.07. Oke bosku, kali ini gua mau mencoba game rekomendasi dari salah satu grup kita ya. Katanya mau mencoba bang review game Last Heroes Survival atau apa tuh, Survival ya. Ya ini kayaknya nih game baru dari bahasa Cina juga kayaknya nih. Ini beta atau apa ya, pokoknya ini memorinya itu nggak sampai 1 GB bosku ya, sekitar 600 lah, 600 MB gitu ya. Ini kayaknya gamenya bersama dengan bertema-tema open world survival sama kayak battleground gitu ya. Hampir sama lah dengan Left After, tapi kita juga nggak tahu. Ya udah nih, kita coba aja langsung start ya, start. Oh iya bosku, tadi gua sebelum sampai di sini dia nanti ada minta updatean sekitar berapa tadi ya, nggak ingat. Mungkin kisaran-kisaran 200-300 kayaknya ya update-nya, tak update apa itu, nanti tiba-tiba dia minta di restart ataupun minta di reload gitu bosku ya. Dan satu lagi, gua udah sekali lagi gua bilang pada kalian ya, waduh, bahwa di sini gua udah punya atau membikinkan beberapa playlist tentang game Life After, banyak ya, kayak Desain Manor, tips and trick dan juga yang lainnya. Dan terutama bagi kalian yang baru mampir sini, jangan lupa di subscribe channel ini, dupi loncengnya biar gua update terus bosku ya. Oke, mungkin seperti itu. Dan kalau misalkan ini gamenya sampai berapa viewer ya, 300 viewer aja lah ya, 300 viewer, nah mungkin kita akan lanjutkan game ini bosku ya, dan bakal gua bikin juga playlist tentang game ini bosku. Yaudah langsung aja kita coba ini, pencet start go. Kita besarkan juga ini volumenya. Oke. Ini kita lokasi izinkan. Waduh, ini kayaknya nanti gua apa aja ya? Gua apa namanya? Sensor ya. Ini kayaknya ganti gimbal nih. Gua sensor aja di sini, yang masalahnya akun-akun gua ya kan. Jadi di sini gua sensor aja nanti ini. Kita tunggu. Apakah bisa daftarnya? Oh, udah ya, di sini kita suruh pilih karakter. Wah, ganteng karakternya nih. Bentar, kita pilih dulu nih, mukanya jelek. Ini kayak di ini kayak di PUBG, cuk, mukanya cuk, sumpah. Wah, ini sensitifikasi ngeri kali nih. Wah, ini cowok ya. Kita di sini karakternya cowok aja lah ya, nggak usah kayak apa namanya hoodie gitu ya, karena nanti kalau misalnya ini gamenya booming atau tenar, kita harus ganti-ganti jadi cowok lagi. Waduh, ribet ya. Oke, ini kayaknya ganteng nih. Oke, warnanya warna apa nih? Oh, warna badannya ya. Badannya kita yang ini aja lah, yang normal ya. Kalau ini pucat bosku, kita yang ini aja. Rambutnya, waduh, ini terlampau metal. Waduh, ini warna apa? Warna rambut ya, warna coklat aja. Oke, sini kita bikin namanya ya, sesuai dengan nama gua aja ya, Yulio atau Yulio 1107. Yulio 1107 bisa nggak? Oh, nggak bisa ya, nggak cukup ya. Yaudah, Yulio aja. Oke, kita coba sini. Kita coba aja tengok female ya, tapi jangan kita start. Ini kayak yang Life After karakter pertama loh, rambutnya. Ini lagi, beuh, mantap. Ini juga ya, mukanya apa aja nih bagus nih. Ini sensitifnya ngeri kali. Sebentar, wah mantap. Putih bening ya. Wah, ini ceweknya apa namanya, sangat happy ya. Wadaw, mantap ini. Yaudah, kita cowok aja lah, kita nggak mau apa namanya, nggak mau hode ya, nanti bahaya. Kalau misalnya ini gamenya booming, gua pakai karakter cewek nanti susah ya. Yaudah nih, kita langsung aja create. Oke, ini disuruh ngapain nih? I'm a newbie, I'm pro, I'm lone wolf, newbie aja. Confirm. Ada itu. Wah, ini mah kayak PUBG. Katanya, kata teman ini kayak bagaikan apa? Waduh, ini PUBG cuk. Ini mana suara gamenya? Waduh, ada yang harus penting gue matiin dulu ya, sebentar. Oke bosku, tadi masalahnya udah kelar, dan di sini kita mau coba ngapain nih di sini nih?
Ini grid nih apa? Kita coba pencet aja. Waduh, ini bikin tim ya. PvP mode solo standar. Terus ini gimana sih? Kita coba aja star lah. Coba mainkan star. Ini game perang juga ini. Waduh. Kalau misalkan kita apa susah juga nih bosku. Sebentar. Kita coba cek loadingnya sebentar nih, lama kali ya. Aduh, game perang gue udah banyak cuk. Rada-rada apa ya, kurang suka aja. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja dulu. Kalau misalnya view-nya tinggi, kita lanjutkan bermain ini ya. Waduh, ini ngapain nih? Oke. Wah, patah-patah dong. Waduh, ini ngapain nih? Waduh. Wewewewewewewewe, ngebug. Waduh, ini masalah apa ini bentar? Kenapa kok pala ngebug dia cuk? Bosku, dari tadi gua udah coba-coba keliling-keliling dan memang kayaknya ada ngebug-ngebug sedikit ya. Gua nggak tahu nih gimana cara ngatasinnya. Tapi di sini kita hampir sama juga dengan live after ya. Kita disuruh ngepick yang kapak di sini. Habis itu kita toko. Nah, dan disuruh misinya ada di sini ya, di pojok kiri kayak live after juga. Tapi ini waduh. Waduh, ngebug-ngebug juk. Atau ini memang kayak gini nih. Ini dia kayak bertema bisa bikin barang juga. Kayaknya nih kayak kota gitu nih, satu kota kayaknya dia. Mana emang mana kita marker kan? Oh, ada. Oh, kita delete aja ini. Ini apa sih ini gambar diamond nih? Sangat mengganggu bosku. Apa nih? Oh, ini masih tutorial. Waduh, ini ngapa sih ini masalahnya ya, ngebug-ngebugnya. Waduh, nggak nyaman jadi mainnya bosku ya. Ada yang tahu gimana cara ngatasinnya? Nanti kalau kalian bagi ada yang tahu komen ya, di komen bosku ya. Kita nih coba aja nge-review sebentar nih. Sebenarnya game-nya bagus, tapi ya karena inilah masih ngebug. Waduh, ada kelinci cuk. Ada kelinci tuh. Waduh, kelinci bunuh. Dia kabur. Alah, biar aja lah bosku ya. Kita di sini ada misinya itu. Wih, ada bangkai cuk. Siapa ini? Switchy. Oh, jadi ini kalau misalnya Waduh. Gak baku. Siapa nih namanya? Leader ya. Engkau. Oh, berarti kalau misalnya kayak playernya belum masuk, jadi dia tidur di situ, bosku. Aduh, ini masih menjadi permasalahan. Kenapa ada ngebug-ngebug gitu ya? Oke, udah berapa ini? Waduh, ini lari-lari nih yang bikin masalah nih bosku, jelek jadinya. Terus ini apa nih supply? Wah, dapat armor kayak nih. Kita coba aja climb. Oh, apaan ini? Wow, oh ada resep. Oke, silang. Resepnya di sini bukan ya? Iya sih, yang bersama sih kayak live after, tapi ya itu permasalahannya itu bosku. Oh, kita ini model apa namanya? Kayak main Minecraft juga nih kayaknya nih. Ini apa nih kita use? Oke. Go craft, gimana go craft-nya? Apa saja yang dibutuhkannya? Waduh, ini bikin apa? Ini perban. Oh, ini cloth ya. Cloth nih, Bosku. Ini getter, gimana getter-nya? Waduh, kita juga nggak tahu nih, kita coba aja menjelajah dulu nih, sekedar sesuai misi ya. Kita ikutin misi dulu. Kita kan player newbie, masih cacat gitu bosku. Udah nih, coba kita ambil dulu. Oke. Satu lagi. Wah, ini sebenarnya grafiknya lumayan ya, tapi ini kenapa dia ke atas ini? Waduh, bikin rusak suasana, jadi nggak enak mainnya bosku. Oke. Di sini kita apa nih? Building base. Oh, kita disuruh bikin base. Oke, kita cari dulu tanah yang mantap ya untuk rumah kita di pinggiran sungai, bagus sekali. Sebentar. Waduh, kita coba di pinggiran aja di sekitar. Waduh, ini kenapa ya? Ada yang tahu nggak bosku ya? Nanti di komen juga ya, gua kayaknya nih mulai agak nggak mood gitu mainnya karena ya ini kenapa nih ke atas terus nih? Waduh, please, gua mau main cuk, bukan kayak gini nih. Oke, ini ada batu, bisa nggak dipasang di batu ya? Aduh, ini kenapa ini bosku? Sebentar, ini kenapa ya?
Oke bosku, jadi yang menurut gua ya dari tadi pas udah gua coba keliling-keliling, permasalahannya yang menjadi kayak begini tuh karena gua nge-record bosku ya. Kalau misalnya gua nggak nge-record, nggak ada deh ke atas-atas gini. Cuma sedikit ke atas-atasnya bosku ya. Oke, ini mungkin karena gua nge-record aja nih kayaknya nih. Atau mungkin gua coba besok bikin aplikasi recordan baru ya. Ini bawaan aja recordan gua nih bosku. Oke, ini kayak data udah bagus nih. Mungkin yang bermasalah cuma itu ya. Kita taruh di mana ya? Waduh, ini karena merekod jadi kayak gini, bosku. Kita taruh di sini. Oke. Misinya apa aja ini sih? Waduh, building base 4 ya. Ini 4 buah berarti nih. Ini kayak lantai 4 buah. 3. Habis itu ini di sini 4. Oke, bosku, mungkin intinya kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian lagi main terus nge-record ini game, dia kalau misalnya bawaan dari game nih kayaknya dia begini ya, kayak rotasi-rotasi nge-lag gitu. Aduh, nggak nyaman jadi mainnya, cuk. Udah, di sini kita disuruh bikin kayu. Ini kayak tutorial bukan sih? Oh ya, kita coba aja bikin lah. 1 2. Waduh, ini 2x2 cuma ya. 2 2 3 4. Oh, jangan-jangan kita coba bikin di sinilah. Masih bisa nggak lagi bikinannya? Oh, bisa. Aduh, sumpah nggak nyaman gua, cuk. Kita coba perlebar aja ya. Ini kayaknya mumpung masih besar nih jadi enak nih. Oh, jadi berkurang kayu kita, cuk. Oh, dia bisa dibikin semua, tapi dia harus butuh kayu ya. Kayu kita tadi kan udah banyak juga tuh, lumayan. Di mana atas kita nih? Coba kita tengok kayu kita. Oh, masih banyak. Kayu kita masih banyak. Wah, nggak nge-lag lagi nih. Oh, masih nge-lag dong. Yaudah, di sini kita coba aja bikin berapa ini suruhnya nih. 7 ya, 5, 6. Waduh, 7. Ini apa lagi nih? Oh, ini jendela. Oke, ini jendela, bosku. Cuma taruh jendela nih. Waduh. Apa katanya nih? Ini apa maksudnya ya? Ini jendela. Oh, pilih dulu. Hah, bodoh ya. Waduh. Di sini kita bikin jendela dulu nih. Oke, jendelanya. Oh, jendela terpisah sendiri bosku ya. Jadi kita taruh aja di sini 1. Abis itu apa lagi nih? Bikin door, chainlinknya apa nih? Chainlink nih. Bikin door, door mana door nih? Pintu. Ini apa? Oh, ini chainlink. Oh, di sini chainlink bosku ya nih. Oke, kita coba aja bikin chainlink ini gimana cara masangnya? Oh, atap ya. Oke. Ini atapnya coba kita bikinnya 4. Waduh, nggak nyaman sumpah lah. 1 2 3 4. Oke, apa ini? Kita dapat sleeping bag. Oke, kita dapat tas ya. Kita confirm aja. Oke, mungkin begini. Apa ini? Apa? Repair. Kenapa di repair? Waduh, kenapa di repair ini? Yaudah, kita repair dulu. Kita repair semua dulu bentar bosku ya. Oke bosku, ini kayaknya rumahnya udah gua tata ya dengan baik dan benar. Dan hampir sama juga nih kayak Life After. Kalau kalian cara membangunnya yang ada di pojok sini ya, kalian pencet, dan di sini tuh rata-rata tuh bahannya masih kayu dan nggak perlu formula kayaknya nih ya. Dan di sini gua juga masih bingung tadi pas gua lagi ngebangun, dekatnya di sini suruh bikin plus sleeping bag ya, sleeping bag. Sedangkan di sini gua udah bangun, coy. Nih sleeping bagnya. Nih. Terus nih gimana nih? Give me prison. Maksudnya nih gimana ya? Oh iya, nanti kalau kalian mau add gua, add aja nama gua Yulio ya. Ini gua juga nggak tahu nih gimana cara mainnya. Ini mungkin perang-perang juga sih ini. Ada sponsor, ada tips, guide ya. Ini apa lagi nih? Oh, ini bikin teman, ini bikin teman. Kalau rename ini ganti nama dong. Waduh, ini ganti nama jadinya nih. Ini gimana lagi ya? Ini juga udah. Dan cara kalau kalian craft, kalian cek aja tas kalian. Dan ada craft di sini ya. Di sini bisa craft yang lain, ini bisa craft peti kayak ini. Coba kita bikin 1. Oh, udah siap langsung. Oh, enggak mah. Ini juga nih bikin baseball ya. Coba bikin aja nih. Oke, kita tunggu sampai siap. Dan kalau misalkan ini udah, kita taruh di mana ya? Di penyimpanan, nanti taruh di atas lah, ruang atas. Gua udah separuh jadi, tapi di sini ya, udah hilang nih kayaknya apanya. Oh, masih dong dikit-dikit karena ngerikut gua rasanya bosku ya. Gue juga nggak tahu kalau misalnya kalian nggak ada bermasalah kayak gue ya, baguslah. Mungkin gue harus mencari recordan baru gitu ya. Kalau kalian suka dan video ini nih, kita lanjut aja. Kalau misalnya sampai 300 viewer tadi ya, gue lupa cuy.
Oke, ini udah kita bikin. Habis itu kita taruh ya. Kita taruh ini. Waduh. Di sini hampir sama juga ya. Wah, ini pokoknya bagus juga lah nih. When Chilling is Blue nih enggak tahu. Yaudah. Mungkin kita sampai di sini dulu bosku ya. Kalau misalnya kalian suka dengan game ini ya, bantu gua sampai ini 300 tadi ya, 300 bosku ya. Oke lah bosku semuanya, mungkin sampai di sini dulu nih video kita tentang game apa tadi, Last Day of Survival tadi ya kalau enggak salah ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Kalau kalian suka bisa kalian like, komen juga dan di subscribe jangan lupa bosku ya. Oke, bye-bye.